Pemirsa, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye di kota Pekanbaru, Riau. Ya, ketika tiba Anies yang didampingi sejumlah elit partai ini, Anies pun langsung dipasangkan topi tanjak khas Melayu dan langsung melakukan orasi politiknya. Di kota Pekanbaru, Anies melakukan sedikitnya 3 agenda. Yang pertama, Capres nomor urut 1 ini akan mengunjungi Kampung Bata, yakni sentra pembuatan batu bata yang berada di Kecamatan Tenayan Raya. Dilanjutkan dengan mengunjungi pedagang di Pasar Sail Kota atau Pasar Sail Kota Pekanbaru dan terakhir melakukan kampanye terbatas di Gedung Olahraga Pekanbaru. Dalam kunjungannya di Tanah Melayu ini, Capres Koalisi Perubahan ini hanya 1 hari berada di Provinsi Riau dan selanjutnya akan kembali ke Jakarta.